Kalau ditanya mobil apa sih yang paling laku di Indonesia saat ini, mungkin jawabannya nggak akan jauh-jauh ya dari Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Nah, lihat aja tuh di jalan, nggak mungkin rasanya kamu sekali keluar terus nggak ketemu sama orang yang naik mobil Avanza atau Xenia. Pertanyaannya, apa sih yang bikin orang-orang bisa sampai segitu sukanya sama dua mobil yang notabene-nya identik alias berasal dari satu platform yang sama ini? Nah, biar gak penasaran nih, kali ini kita coba buat langsung nanya sama salah satu pemilik MPV sejuta umat yang satu ini. Gimana sih pengalaman memiliki, merawat, dan juga mengendarai mobil serbaguna macam Avanza ini? Mas Putra. Halo, kenalin saya Mita. Putra. Ini aku dengar-dengar Mas Putra adalah salah satu customer setianya Avanza. Iya, benar. Boleh nggak kita lihat mobilnya? Boleh. Sambil nanya-nanya ya. Boleh. Aku banyak banget pertanyaan. Boleh, Mbak. Sebelum mulai nih pertanyaannya. Boleh nggak kenalin dulu Mas Putra ini aktivitasnya apa sih sehari-hari? Saya jualan handphone, Mbak. Handphone ya? Iya. Saya sudah bawa handphone pengelola saya atau second saya, nanti boleh kenalin boleh, Islamnya boleh. Ya. Jadi berarti Mas Putra ini adalah pengusaha toko handphone. Iya. Dan memiliki mobil Avanza. Iya, ini dia. Berkali-kali kabar. Iya. Boleh tahu nggak sih Mas, ini Avanza udah Avanza keberapa? Saya udah ngambil 4 kali. 4 kali ya? Yeah. Agak shock ya, 4 kali Avanza berarti Avanza 3 sebelumnya juga Avanza semua? Avanza semua. Avanza semua. Kali. Mas, kenapa ya? Maksudnya selama ini kan kalau orang beli mobil baru itu akan ganti merek, akan ganti tipe lah misalnya gitu. Kenapa Mas Putra akhirnya memilih untuk Avanza lagi? Avanza mobilnya enak sih ya dibawa, terus awet gitu, bandel lah, nggak ngerongrong lah, pokoknya enak lah. Pakai Avanza udah. Segitu cocoknya. Iya udah cocok banget, udah PW lah sama Avanza, udah males ganti merek lain gitu. Males ganti merek tipe lain. Berarti udah paham banget gitu udah, ya? Udah paham. Seluk-beluknya, bandelnya kayak apa, formalnya kayak apa, udah, rawatnya gimana? Udah paham, jadi nggak repot. Kalau ini mobil tahun berapa? Mas ini terakhir. 2016. 2016 berarti ini masuk tahun ketiga. Iya, jalan ketiga. Ya? Oh, iya. Tadi kan katanya enak lah mobilnya Avanza ini. Iya, kan? Enak. Apa aja sih, Mas? Boleh diceritain nggak? Kalau untuk bodi tampilan luar, saya senangnya depan bagus dia. Bodi tampilan luarnya. Tampilan lampunya enak. Nggak apa simpel kali ya? Simpel, nggak norak, nggak kuno lah. Nah, iya, nggak norak, nggak ribet. Nggak ribet. Gitu. Kalau dicuci gampang kali berarti. Gampang, pokoknya perawatannya. Gak banyak waktu keliling. Iya benar. Iya. Gitu. Bodi depan ya. Bodi depan bagus. Terus ada bagian lain, part lain yang. Kalau untuk bagian luar depan oke, paling yang kurang okenya belakang. Yang kurang oke belakang. Kurang. Terlalu simpel aja kali ya. Iya terlalu simpel. Oke. Kalau hal lain apa sih, Mas selama penggunaan Avanza ini? Penggunaannya misalnya kayak performanya dia. Performanya oke, apa perawatan gampang, simpel. Perawatan. Perawatan penting juga sih ketika mobil. Yeah. Karena kan kalau misalnya yang enggak yang agak-agak rusuh, rese gitu kan udah berapa duit ya ibaratnya. Iya, yeah, kalau ini enggak. Spare part hari ini ganti? Enggak, belum pernah selama saya apa dari baru enggak pernah ganti spare part, belum. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun dari 2016 iya. Ini enggak pernah ganti spare part. Enggak pernah. Berarti paling perawatan rutin oli servis aja. Iya. Perawatan rutin berkala aja ya. Heeh. Kalau untuk kayak ngisi bahan bakar gitu, saya paling ya pakainya Pertalite aja. Pertalite. Ini berapa cc ya, Pak? Ini 1300. Irit banget. Ini ya. Irit banget ini, Mbak. Sejauh-jauhnya atau seboros-borosnya itu? Saya kalau ke Jogja aja 200, paling boros 250. Ribu. 250 ribu. Oh my god. Itu udah boros banget, ada macetnya apanya gitu. Iya. Berarti emang mobil irit. Mobil irit. Irit aja sebenarnya udah jadi kata kunci untuk pakai mobil enak ya. Iya, ini bukan irit aja nih, irit banget ini. Dari pakai mobil daily-nya irit, dari berarti kalau dia enggak pernah ganti spare part juga ke bengkelnya irit. Irit. Enggak apa istilahnya, Pak, enggak banyak jajan ya? Enggak banyak jajan, enggak rewel. Enggak banyak jajan, enggak rewel. Kalau kenyamanan untuk benar-benar berkendaranya, Pak, Avanza menurut Bapak lagi, Mas. Menurut Mas Putra gitu. Kalau kenyamanan ya standar lah ya, nyaman banget lah. Nyaman banget ya.
Kalau kaki sih nggak apa, bandel juga nggak rewel, saya belum pernah rewel, belum ya? Pokoknya belum pernah ganti kaki lah. Belum pernah. Belum. Berarti ini semua dalam kondisi memang ya, masih bawaan. Ini yang tadi Mas Putra bilang kalau salah satu agak kurang seretnya dari ya, dari bodinya yang tampilan belakangnya kurang. Untuk orang yang suka simpel mungkin nggak terlalu gak ribet ya. Oh. Nah itu eksterior. Aku pengen tahu interior dong. Boleh. Interior. Yuk kita lanjut interior ya. Nah, tadi kan aku mau nanya soal interior nih, Mas. Cuman iya, karena mumpung lagi di duduk nih. Kenyamanan sebagai driver-nya maksudnya. Kalau kenyamanan berkendara sih enak sih dia, Avanza. Posisinya enak, nyaman gitu. Oke. Okay. Terus enggak pegel, joknya juga enak. Makanya Avanza mungkin banyak banget dipakai juga buat luar kota ya. Iya, jarak jauh. Ya, makanya karena posisi untuk buat nyetirnya enak ya. Buat harian, buat luar kota tuh enak. Gigi, posisi gigi juga. Posisi personaling pas, enak, iya, nyaman. Oke, kalau nyetir tadi, kalau interiornya, ini juga kan AC dari sini-sini, iya, banyak pemain banyak ya. Interiornya enak lah, bagus. Ini juga bawaan simple dari asli ya Pak? Semua asli, nggak ada yang saya rubah. Nggak ada yang dirubah ya? Dashboard. Dashboard. Asli. Mau dibuka atau ada kasih ya? Iya. Oh ini airbagnya ya? Airbag. Terus kalau di belakang untuk cabin, luas kabinnya termasuk yang optimal ya, optimal sih bagus, bisa luas banyak ya. Ini terus ini paling keren banget bisa bawa yang banyak dan berat tuh apa ya yang apa pernah sama Mas Putra dibawa di belakang sini? Saya pernah bawa karung baju ya, enak sih buat berapa karung, nggak usah nyewa pickup, nggak usah nyewa mobil ini, box mobil multifungsi sih kalau saya bilang. Iya benar, sebagai MVP ya. Iya. Dia semua bisa masuk ya. Bisa masuk. Buat passenger bisa, jadinya buat bisnis juga ngebantu ya. Kabinnya lumayan luas. Kabinnya luas. Iya. Joknya juga enak. AC belakang juga ya. Nah, jadi ini adalah jok tengah yang tadi Mas Putra bilang kabinnya luas. Kalau luas emang iya ya. Luas dia. Mungkin aku pendek juga, tapi untuk ukuran pendeknya luas dong, segini. Ini. Cuma ini luas ya. Pas. Luas ya. Ini mungkin berempat kalau cewek-cewek masih bisa ya? Bisa. Ini kalau untuk orang pendek bisa lanjut sampai ujung? Bisa, Mbak. Bisa tidur sini. Bisa tidur dulu, bobol. Iya, luas ya. Ini nanti jok belakang juga bisa diimajin? Bisa. Kalau untuk bawa barang juga enak kok, simple dia. Masukin barang, luas kabinnya. Ini mobilnya benar-benar real mobil perjuangan dipakai ya, Mas? Mobil perang lah kasarnya. Bukan mobil untuk ala-ala doang. Enggak, bukan. Aku mau lihat jok belakang yuk. Boleh. Nah ini kan bisa buat naruh barang gitu. Wow, ini adalah bukti salah satunya ya. Iya. Ini adalah buktinya. Nah, sobek-sobek. Boleh di ini? Kita ini coba. Kalau buat bawa barang juga simpel nggak? Tinggal apa, dilipat aja. Nah. Bisa buat banyak ini, Mbak. Iya ya. Ini lemari satu pintu masuk. Ini orang jualan buka bagasi juga bisa ya? Bisa. Jualan terus nih cerita. Iya ya, ini naruh barang. Berarti ini yang Mas Putra bilang masuk berkardus-kardus, karung-karung. Karung ini bisa. Barang itu ya. Tinggal ini bisa dilihat juga. Ini enggak ambles enggak? Kalau ambles ya ambles, tapi malah enak. Malah memperkokoh memperkokoh. Bukan ambles artinya malah jadi rusak ya? Enggak. Amblesnya malah memperkokoh. Kalau lebih gigit gitu. Lebih kalau ambles ya buat lari kenceng malah enak. Oh iya ya, jadi semakin kayak pakai ya. Apa sih bahasa gue, aku bingung ya untuk menggambarkan, tapi ngerti sih. Itu kalau udah berat dia ya, napak lah di aspal gitu. Napaknya pas gitu ya, enak. Aku boleh gak sih langsung nanya sesuatu? Boleh. Pengalaman terindah atau paling berkesan dengan mobil Avanza? Kalau pengalaman terindah ya iritnya. Iritnya, indah. Saya juga senang banget dengan mobil irit. Benar. Jarang jajan, bensin irit ya, itu indah. Dan perawatannya ganti oli doang. Iya, kalau pengalaman paling berkesan pernah kemana atau bawa apa atau sejauh apa atau? Kalau jauh apa, sih misalnya, pernah mana ya? Ke Sumatera Barat lah, ya. Pulang kampung bawa ini anak. Kamu pakai ini? Oh. Berarti keluarga di Sumatera Barat tahu ya, betapa kerennya Avanza ini ya. Tadi kan pernah dibawa ke Sumatera Barat. Iya. Artinya mobilnya dipastikan sehat terus ya, sehat, untuk bisa sejauh itu. Iya. Tips-tipsnya ada nggak, Mas? Tipsnya paling ya rutin ganti oli aja.
ganti oli. Terus diperhatiin air radiatornya. Berarti urusannya nih dalam kap nih. Iya, ini ya kan? Kita lihat mesinnya nih. Iya. Ini pasti banyak banget orang-orang pengguna kendaraan yang tidak mengerti isi kap mobil termasuk AQ. Nah, itu dia. Oke. Jadi inilah yang harus dirawat juga. Iya. Yang mana aja harus dirawat tadi? Yang diperhatiin ya ini air radiator. Jadi, air radiator. Ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali dicek. 2 minggu sekali dicek. Diisi sama air radiatornya. Iya, yang khusus air radiator. Bukan pakai air mineral. Rutin ganti oli juga. Jadi jaga mesin lah biar gak gampang rusak. Ganti oli, ya. Biar gak gampang rusak. Yang lebih baik merawat dibanding nanti rusak belakangan. Ya, itu dia makanya. Betul. Ini aki. Kalau aki saya udah ganti ya. Ya, karena memang usia usia umur aki ya memang. Jadi 2 tahun tahun lah. 2 tahun cukup umur yang cukup lama sih untuk aki. Ini berarti udah diganti memang karena kebutuhannya. Ada lagi? Nah, itulah. Ini apa? Kondisinya bersih sih. Bersih. Dibandingkan sama mobil aku juga ini jauh sekali lebih bersih. Ya ini bersih, nggak ada, belum ada rembesan. Oke. Mungkin. Artinya kalau belum ada rembesan, memang. Ya memang bagus kualitasnya. Kualitasnya bagus. Gitu. Ini salah satu indikator mobil yang oke. Ya, oke. Okay. Nggak ada rembesan sama sekali. Kebersihan kap juga sejaga kali ya. Iya, harus diperhatiin juga sih kalau ada rembesan mungkin ada masalah gitu. Langsung, iya berarti ada sesuatu. Iya, benar. Ya. Radiator, aki, rembes, oke. Sering-sering dibuka berarti ya? Iya, sering-sering dicek sih. Untuk kita bernafas, untuk dicek ya. Jangan pakai aja ya. Sip, Mas Putra. Oke. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini yang pada bingung beli mobil. Iya. Atau ingin mencari inspirasi kira-kira Avanza ini sebenarnya sebagus itu atau enggak sih, ternyata bagus banget, bagus nih banget. Menurut yang pengguna bertahun-tahun. Semoga memberikan informasi yang positif buat semuanya. Terima kasih Mas Putra. Oke, Mbak, makasih. Sampai ketemu lagi Mas Putra. So, itu tadi review mengenai salah satu pengguna setia dari Avanza. Udah ketahuan kan poin plusnya apa, kira-kira kurangnya apa yang sedikit itu. Jadi wajar dong kalau Avanza dinobatkan oleh masyarakat sebagai mobil sejuta umat, saking bermanfaatnya dan banyak banget poin plusnya dari si mobil ini. So, kalau misalnya kamu pengen tahu nih tentang mobil-mobil lainnya yang mau di-review, mau dibahas, mau diceritain, diulas, langsung komen di bawah sini mobil apa yang kamu mau tahu informasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe, dan tanda loncengnya tuh diting-tingin biar ketahuan semua informasi-informasi terbaru mobil-mobil terkini yang mau kamu dengerin. So, kalau gitu, itu aja untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!